goreng apa, Babacang? Ah, kali ini kita orang mau bikin kue keranjang, ah. Hah? Kue keranjang? Dennis, jangan. Hah? Itu keranjangnya si Belang. Loh, kok si Belang? Kuenya mana, Dit? Hanya, Dennis. Kue keranjang itu bukan kue dalam keranjang. Tapi kue keranjang itu orang sebut juga dodol Cina. Nah, yang dibuat setahun sekali menjelang Imlek. Nah. Tahun baru Cina, Babacang. Ah, betul, Adit. Nah, sekarang Kak Limai kasih tahu kalian semua ya gimana cara bikinnya. Asik! Delivi, Bang Jarwo siap bantuin lo, Dek. Sopo juga, Bos. Elah, amu, kucing ini bisa bantu apa, toh? Iya, Belang. Kamu boleh bantu Kak Limai kok. Oke, kita bagi tugas ya. Bang Sopo, tolong siapin kayu bakarnya ya. Siap, Kak Limai. Tenang, Sopo. Tunggu bantuin. Bang Jarwo, bisa kan bikin tungku untuk perapiannya? Iya, bisa dong. Apa sih yang gak bisa buat seorang Dek Limai? Nah, untuk kalian, Kak Limai minta tolong bahan-bahan yang udah Kak Limai siapin di warung tadi diambil ya. Kak Limai nanti siapin santannya. Siap, Kak Limai. Oke, tim. Kerjakan. Siap. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Kita bikin kue keranjangnya. Asik! Sini. Bang Jarwo adukin aja gimana? Terima kasih ya Bang Jarwo. Aduknya nggak boleh berhenti loh. Ah, betul Jarwo. Ah. Lihat punya adonan tidak boleh sampai gumpal punya. Iya. Beres Bapak Cang. Oke, satu persatu bahannya dimasukin ya. Wah. Udah mulai nih bikin kuenya, Cang. Iya, Odeng. Untung kue dibantu anak-anak, ha. Lu tahu sendiri, Odeng, ha. Bagaimana beratnya bikin kue kayak begini, ya. Iya. Alhamdulillah, banyak pasukan yang bantuin. Mau gantian gak Bang Jarwo ngaduk adonannya? Iya, Bos. Biar Sopo gantiin. Ringo juga siap gantiin. Elah, wes, gak usah. Wes, aku sendiri bisa kok. Itu adonan kudu diaduk berapa jam, Cang? Ah, biasanya kita aduk antara 11 sampai 12 jam, Ureng. Weh, Masya Allah. Ini gak salah ini, 12 jam. Iya, Bang Jarwo. Namanya aja bikin dodol. Bang Jarwo beneran nih. Kuat ngaduk sendiri sampai selesai. Saya masih kuat kok. Oh, ya udah. Kita istirahat dulu ya Bang Jarwo. Kita tinggal dulu ya Bang Jarwo. Iya Bang Jarwo. Iya Bos. Sopo juga mau istirahat dulu. Apa nih? Enak banget. Ayo silakan. Dimakan. Minumnya juga ya. Wih, aduh, ini yang lain kok pada enak-enakan tau. Wih, nasib. Bang Jarwo mau digantiin. Oh, gak usah, Delime. Manu, masih kuat kok, Dek. Hanya Jarwo,
bisa gagal kuenya kalau lu orang aduknya pelan begitu. Iya, Bapak Cang. Ini lu lah kita aduk terus kok. Delime, lihat tau. Masih gua atau saya? Ayo. Iya. Bos capek ya, Bos. Sopo gantiin ngaduknya ya, Bos? Enggak usah. Wah, aku masih kuat kok. Jalwo, nggak pernah benar lah lu orang kalau kerja. Kerjaan kayak begini, Wo, kagak bisa ente pegang sendiri. Kudu kerja sama banyak orang, kudu gotong royong. Sekuat-kuatnya orang, tetap aja kagak bakal bisa pegang sendirian. Iya, Bang Jarwo, biar Bang Sopo aja yang gantiin. Keranjangnya udah jadi, Kalimei? Udah dong, Dit. Semalam udah Kalimei tuangin ke dalam cetakan. Nah, ini hasilnya. Wah, Ucup jadi gak sabar nih pengen nyobain. Boleh gak, Kalimei? Boleh, Ucup. Nanti kita orang coba sama-sama ya. Nah, terus kalian bisa bawa pulang buat keluarga di rumah ya. Asik! Wo, bangun, Wo. Ente mau nyobain kagak kue keranjang hasil adukan ente? Bos, bangun, bos. Bukan enak. Cobain yang ini deh. Enak. Pasti enak kok. Cobain. Bismillah. Para warga, sekarang kita udah kedatangan Arman Maulana yang mau nyanyi buat kita. Dia datang khusus buat Kang Ujang dalam rangka syukuran ke 1 juta mangkoknya Kang Ujang. Alhamdulillah. Nah, buat Kang Arman, ane persilahkan.